Oke, kita memasuki jalanan rusak. Kondisinya sangat licin. Banyak genangan air. Ini lebih licin dari kelihatannya, apalagi ban Anda, ban ini halus, bukan yang mode trail, itu pasti akan kesusahan melewati jalan ini. Jalan ini udah bertahun-tahun tidak ada perbaikan sama sekali. Ternyata gelincir kita. Ya, tujuan diunggahnya video ini hanya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Mas Uji, khususnya KTM dan sekitarnya. Khusus jalan ini, jalan yang ke Tirta Laga. Sangat-sangat licin. Kecepatan maksimum paling 20 km. Ready?